Dan pemirsa, inilah suasana terkini di pelataran di mana tadi Presiden Joko Widodo sudah hadir untuk menyatakan deklarasi dari calon wakil presiden dari kubu Joko Widodo, dan juga kita akan nantikan bersama petinggi partai koalisinya yang juga sudah hadir di pelataran, yaitu tadi juga ada dari Ketua Umum dari PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Sekjen Partai Hasto Kristianto yang turut hadir hari ini menantikan dari nama yang pasti dari calon wakil presiden Joko Widodo. Dan ada beberapa hal yang akan dibahas hari ini, yaitu ada persiapan teknis dari pendaftaran yang akan dilakukan oleh Joko Widodo esok. Dan ada dua nama yang diajukan, yaitu nama calon presiden dan calon wakil presiden. Dan juga pembahasan lain yang dibahas, yaitu kerjasama antar koalisi Joko Widodo. Dan kita terus menantikan deklarasi calon wakil presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, kita akan menantikan detik-detik deklarasi dari masing-masing calon presiden, yaitu Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto, dan siapa nama calon wakil presiden dari kedua capres ini. Dan kita akan membahasnya bersama rekan saya David Egonis Silahoi.